Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Mimar Channel. Kali ini saya mau masak cah kangkung. Bahan-bahannya yaitu bawang merah yang saya iris, bawang putih saya iris, cabai buat pewarna saya udah saya iris. Ini sayurnya ya. Nanti saya juga mau menggoreng tempe. Lalu telur ceplok, kocok. Bahan-bahannya sasa. Ini ya, ada sasa, ada raiko, ada kecap dan garam. Mari kita memasak. Cus. Saya mulai memasak. Kasih minyak ya buat menumis bumbu secukupnya. Tunggu biar panas dulu. Lalu saya mau menumis bawang putih. Bawang merah. Biar nungguin lagi sebentar ya, biar terasa harum. Udah harum, saya masukkan cabenya. Sudah layu semua. Sekarang saya mau masukin kangkungnya. Kebanyakan nih kangkungnya. Kita balik ya. Menunggu sampai semuanya layu. Kita menunggu layu. Kemudian saya mau masukin bumbunya ya. Sekarang kasih sasa cukupnya ya. Lalu saya kasih kecap. Kita aduk lagi. Kita cek rasa ya.
sudah matang. Sayur udah matang ya, kita mau mengangkatnya. Sekarang mulai saya memasak menggoreng tempe ya. Tungguin panas dulu. Tempe tadi udah saya tumbuk ya. Sekarang saya mau menggoreng.